Kali ini saya lagi berada di agen dari Harapan Jaya dan Nusantara ya, di daerah Cilamber, Jakarta Barat. Ini masih ada satu unit, ini nggak tahu udah ada jalan berapa unit tadi. Udah lama nggak main kesini juga ya, agak kangen. Ini ada NS berapa ini dengan kode bis AS212. Nah, flashback ke beberapa tahun belakang ya, kalau Nusantara itu pernah menjadi primadona di Muriaan. Namun sekarang mulai redup ya. Nusantara salah satu bis favorit saya waktu masih jaya-jaya ya. Di Muriaan sangat-sangat disegani Nusantara. Ini udah masuk lagi dan yang satunya mau keluar. Gasruk. Gasruk ya tadi ya. Hingga saat ini Nusantara masih ini ya, masih tetap eksis. Itu dia Mas Andi. Mas Andi ini driver belum lama di Nusantara ya, baru 1 tahunan kalau nggak salah saya kenal dia. Dan alhamdulillah betah sampai saat ini ya. Sangat susah untuk ketemu sama Mas Andi. Nanti di lain waktu kalau ada jodoh kita ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Mas Andi ya. Dia lagi beli minum, kita coba nanti samperin ya. Kita salam dulu. Assalamualaikum Mas Andi. Gimana kabarnya Mas? Baik. Mas Andi ya agak masih malu. Di lain waktu kita coba ajak bincang-bincang di Dan Moped ya. Hari ini dia ngisi rute Lasem nih dengan kode bis AS210. Mas Andi dulu juga sempat ini ya menjadi driver langsiran di Sudiro Tunggajaya. Dan alhamdulillah sekarang beda di Nusantara ya, udah hampir 1 tahunan lebih kalau nggak salah ya, sejak pertama saya kenal Mas Andi ini. Ini AS210 berangkat. Kayaknya unit yang terakhir ini ya, tadi udah jalan yang pertama saya nggak sempat video. Dan yang barusan yang depan tadi ada HS berapa tadi, lupa saya. Warna begini juga ya kalau nggak salah ya. Ini yang terakhir AS210. Nah. Wih, itu dia Mas Andi ya, sekarang udah menjadi driver tengah ini dia sekarang nih, udah sos. Next kita coba onboard bareng Mas Andi ya. Mantan. Masih terpaku ya, Harapan Jaya tujuan mana ini, kurang tahu ini. Dino RN285 ini. Untuk posisi agennya berdampingan sama Nusantara ya. Di Cilamber, daerah Cilamber, Jakarta Barat, samping SPBU. Mana ini, Cilamber ya, depan Rumah Sakit Royal Taruma ya. Agennya udah mulai berangkat juga ini. Gak tahu menjadi unit yang keberapa ini di agen Cilamber. Seperti biasa ya, kalau keluar dari parkiran sini memang agak susah karena lokasinya di jalan yang macet ya. Dan di depan sana juga nggak jauh ada lampu merah grogol itu, jadi agak susah. Jadi payah ini, para tukang parkirnya ada 4 orang.
Santika apa ini, Volkswagen ya, sama depan ada Tanah Suci tuh. Mau pada masuk terminal Grogol ya dia. Kosong ya unitnya ya. Next time kita coba ajakin Mas Andinya ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya di Puldaan Mogot. Tersuun sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.